Hanura akhirnya resmi memberikan rekomendasi untuk mengusung Muhammad Albara untuk maju sebagai calon Bupati Mojokerto 2024. Sebelumnya, putra dari pendiri Ponpes Amanatul Ummah ini juga mengantongi rekom dari dua partai besar, yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. Yang kami hormati Profesor DPC Hanura Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati Ketua Partai Hanura DPC Mojokerto Saiku Subhan Agienya menyerahkan langsung rekomendasi partai untuk mengusung Muhammad Albara untuk maju sebagai calon Bupati Mojokerto pada pemilu 2024 mendatang. Saiku mengaku penyerahan rekom di awal ini lantaran ia dan Gus Bara memiliki kesamaan visi dan misi di mana ingin menjadikan Kabupaten Mojokerto maju, adil, makmur, dan sejahtera. Rekomendasi ini sendiri telah berlandaskan ADART nomor 33 partai. Untuk itu, kader Hanura ini berkomitmen segera memproses lewat rapat pimpinan cabang atau Rapimcap. Rapimcap merupakan satu sarana wajib yang harus dilalui untuk mendapatkan legalitas formal terkait dengan dukungan. Saya dan Gus Bara ini ada kesamaan visi dan misi. Ada kesamaan cita-cita mulia ingin menjadikan Mojokerto ini maju, adil, makmur, masyarakat sejahtera. Dan ini sama, dilandasi oleh ADART nomor 33. Maka kami segera memproses lewat Rapimcap ya. Rapimcap itu satu sarana yang wajib dilalui untuk mendapatkan legalitas formal terkait dengan dukungan. Alhamdulillah hasilnya tadi semua sepakat, semua pemilik suara, baik itu PAC, di antaranya ketua, sekretaris, bendara, semua sepakat memberikan rekomendasi kepada Gus Bara untuk tampil sebagai bupati periode 2024-2029. Sementara itu, Gus Bara, putra pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah Kiai Asep Saifuddin Kalim, menegaskan bahwa dirinya memiliki rencana untuk membangun Kabupaten Mojokerto, salah satunya pusat pemerintahan, mengingat kantor Pemkab Mojokerto masih berada di wilayah Mojokerto dan perlu adanya pemindahan untuk menarik investor dari berbagai sektor kuliner dan wisata yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Mojokerto. Konsentrasi kita antara lain adalah memindahkan pusat pemerintahan. Ya, sekarang pusat pemerintahan kabupaten ini ada di kota, akan kita pindahkan di kabupaten. Dengan begitu, kita dengan perpindahan pusat pemerintahan itu juga akan menarik dari sektor-sektor yang lain ya, untuk meningkatkan PAD kita. Lebih lanjut, putra pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah ini menambahkan, hingga saat ini sudah ada 3 partai politik yang mengusung dirinya maju di Pilbup 2024 ini, yakni PAN, Demokrat, dan Hanura. Dirinya juga berharap masih akan ada partai-partai politik lain untuk mengusung dirinya maju di kontestasi Pilbup Mojokerto 2024 nanti. Stadi Setia, Surabaya TV.